Untuk jumlah vaksin hari ini totalnya 2.000, namun untuk hari ini kita melaksanakan vaksin sebanyak 600 personil. Kemudian personil-personil yang ada sekarang ini yang menjadi sasaran vaksin, jadi keluarga besar marinir sendiri, kemudian masyarakat sekitar, dan juga masyarakat di luar kita. Yang menariknya masyarakat di luar kita ini bukan hanya pesawaran dari Bandar Lampung, dari Lampung Selatan, kemudian termasuk dari masyarakat pesisir yang ada di sini. Kita saksikan bersama menggunakan penjemputan untuk masyarakat yang di Pulau Tegal. Kita menggunakan 9 perahu karet dan 1 sea rider. Ini kita membantu mereka karena kesulitan faktor transportasi. Ini nanti akan berlanjut untuk masyarakat yang di sana, karena yang di Pulau Tegal itu termasuk binaan Brigade Infanteri 4 Marinir. Daerah kecamatan Gedong Sawaran, dan malah ada juga ada yang dari ibu kota provinsi Bandar Lampung juga ikut ke sini, dari Lampung Selatan juga ada ke sini, ya, tapi tidak masalah. Yang pasti ada masyarakat umum terbantu dengan adanya vaksinasi ini. Dan ini salah satu, dan alhamdulillah berhasil antusias dan sosialisasinya sampai ada masyarakat dari pulau juga, dari pelosok-pelosok juga, berarti kan sosialisasi dan informasi vaksin ini sudah sampai di pelosok penjuru Kabupaten Pesawaran. Untuk kami memberikan sosialisasi pemahaman akan pentingnya vaksin sebagai salah satu solusi pencegahan COVID masuk ke tubuh kita.